Artis berinisial P kini tengah ramai diperbincangkan lantaran diduga terlibat pencucian uang sebesar 4,4 triliun rupiah. Lantas dengan adanya kabar tersebut, Prilly Latukonsina mendadak dikaitkan dengan artis P. Pasalnya Prilly Latukonsina juga dikabarkan memiliki bisnis pet shop seperti ciri-ciri yang disebutkan. Dengan adanya hal tersebut, para netizen menerka-nerka sosok P ialah Prilly Latukonsina. Mendengar hal itu, Prilly Latukonsina membantah tegas lantaran tak terima disangkut-pautkan dengan kabar kabar tersebut dikutip dari tribunseleb.com dalam story Instagramnya Prilly Latukonsina mengklarifikasi tak pernah memiliki bisnis pet shop satupun. Lalu Prilly juga merespons unggahan Lala Gunawan, yakni dengan menyatakan bahwa dirinya tak perlu kerja banting tulang apabila mendapat bagian dari 4,4 triliun rupiah. Seperti diketahui dalam postingan Instagram selebritas Lala Gunawan mengaku prihatin dengan hoax yang menimpa Prilly. Lala Gunawan mengatakan kabar yang beredar itu tidak maksudnya masuk akal lantaran Prilly merupakan sosok yang takut kucing Diketahui terkait artis P yang menjadi perbincangan tersebut berawal dari Sekretaris Indonesian Audit Watch atau IAW yakni Iskandar Sitorus dalam suatu wawancara. Namun dalam wawancara tersebut tak disebutkan secara detail siapa sosok P yang sebenarnya. Kala itu Iskandar Sitorus menyebutkan artis P merujuk pada artis perempuan. Menurut Iskandar, bisnis yang melibatkan artis B diketahui sudah sejak 2019 silam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.